jalur nantinya untuk single kursi single seat juga akan diberi nomor ya. Tapi sekarang belum, soalnya sekarang masih yang terpasang awal masih proses pengecekan. Dan proses pengecekan itu tadi diberi nomor ya belakangnya itu. Itu bahwasannya sudah dicek. Nah, diberi nomor seperti ini, Lur. Nah, ini artinya sudah dicek. Nih, pengecekan kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, kembali lagi di channel M. Mahrez. Oke Lur, kali ini M. Mahrez sudah di GBT. Dan update terbarunya ini yang single seat yang membentuk tulisan Bung Tomo sudah dipasang ya, warna kuning semua, lengkap Bung Tomo. Dan yang atas itu masih proses, yang huruf A nya juga sudah dipasang single seat warna kuning. Oke Lur, yang belum subscribe langsung saja subscribe dan like, komen M. Mahrez. Nanti kita akan mendekat ke tribun VIP. Ini Lur, single seat di tribun VIP atas, bentuknya flip ya. Proses pemasangan sampai sana. Sini tiang penyangganya sudah dipasang semua. Coba naik ke atas. Ini kursinya di masih dibungkus plastik ya. Udah naik. Nah, ini untuk yang single seat tribun VIP atas ya. Yang huruf A nya ini warna kuning sudah terpasang, yang geluranya proses gelur G-E-L-O-R. Ini Lur kondisinya. Nah, ini Lur untuk tribun VVIP ya. Sofanya ditutupi kayak terpal ya, tapi ini soalnya biar nggak rusak dan kena debu-debu mungkin. Ini kondisinya, dan ini depannya itu ada pagarnya kaca. Mantap. Untuk kursi single seat juga akan diberi nomor ya. Tapi sekarang belum, soalnya sekarang masih yang terpasang awal masih proses pengecekan. Dan proses pengecekan itu tadi diberi nomor ya belakangnya itu. Itu bahwasannya sudah dicek. Nah, diberi nomor seperti ini Lur. Nah, ini artinya sudah dicek nih, pengecekan kursi.
dan nanti yang sudah dicek semua benar-benar terpasang dengan benar akan ditempeli stiker ya, kertas stiker. Nah, ini Lur, ini nampaknya sudah dilakukan pengecekan ya oleh pihak Datra. Ini dikasih nomor ya, single seat, kursi single seatnya 21. Ini juga ini 20. Nah, dan sampai sana ini sudah ditempeli kertas ya, ada nomornya. Ini sudah dicek mungkin kualitasnya sudah, apakah sudah benar-benar terpasang dengan benar. Ini saya di Tribun Barat Daya. Ini semuanya ditempeli ya, yang bawah semua, hampir semua. Ada pekerja yang membersihkan single seat ya, soalnya single seatnya yang ekonomi tampak berdebu setelah kehujanan dan kepanasan ya, mungkin itu di pojok timur laut itu ada pembersihan. Dan ini timur, tenggara dan selatan, dan ini selatan. Nah, ini yang besi-besi berduri yang di tribun selatan atas ini belum dibongkar ya, masih ini bisa dulur-dulur lihat ini, tapi ini pastinya nanti akan dibongkar. Oke Lur, kita akan lanjut lagi. Lur, pagar sebelah utara stadion ya sudah mulai dipasang. Ini tiang-tiangnya. Ini Lur, untuk trotoar di Gelora Bung Tomo yang sisi barat sudah di terpasang paving ya. Ini nanti bila mungkin saat pertandingan hujan mungkin tidak becek-becek lagi ya kayak dulu. Ini kondisinya. Dan ini pagar untuk kendaraan bus pemain, ambulan juga. Dan untuk eksterior stadion masih proses yang, tapi yang di G20, 21, 21, 20, 19, 18 sudah dipasang ya. Yang sisi timur masih proses juga tadi.